aku bakal bikin video tentang gimana caranya tampil cantik tanpa harus menggunakan makeup. Dan seperti di judulnya, kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya tampil cantik tanpa harus menggunakan makeup. Sebelumnya maaf banget karena di sini suara aku agak kedengeran serak karena suara aku sempat habis. Dan sekarang aku mau nyempetin buat kalian bikin video ini. Anyway, sebelum kalian bertanya-tanya, di sini aku menggunakan soft lens karena mata aku minus. Dan kalau aku shoot menggunakan kacamata, nanti cahayanya mantul. So, dimohon untuk pengertiannya. And without further ado, step yang pertama adalah cuci muka. Cuci muka penting banget karena selain bikin wajah kalian bersih, itu juga bikin wajah kalian terlihat lebih segar. Lalu setelah mengeringkan wajah kalian, tips yang kedua adalah menggunakan serum. Di sini aku menggunakan serum yang mengandung vitamin C. Fungsi dari serum sendiri adalah untuk melembabkan wajah kita dan membuat kulit kita terlihat lebih cerah. Jadi kalau kalian mau kulit kalian kelihatan glowing, kalian harus banget pakai serum. Lalu setelah menggunakan serum, tips yang ketiga adalah menggunakan sunblock. Sunblock penting banget karena melindungi kulit kita dari sinar matahari. Apalagi untuk kalian yang sering beraktivitas di luar ruangan. Kalian wajib banget pakai sunblock, jangan sampai lupa. Lalu lanjut ke bibir, step yang keempat adalah menggunakan lip scrub. Kalau bibir kalian pecah-pecah, kalian bisa nge-scrub bibir kalian menggunakan lip scrub favorit kalian. Jadi lip scrub ini membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati di bibir kalian. Dan setelah menggunakan lip scrub, tips selanjutnya adalah menggunakan lip balm. Sebenarnya lip balm ini nggak termasuk kosmetik. Sebenarnya lip balm tuh lebih ke skincare untuk melembapin bibir kalian. Jadi kalau kalian mau bibir kalian lembab, kalian bisa pakai lip balm. Dan tips selanjutnya lanjut ke bagian mata dan alis. Di sini aku bakal ngejepit bulu mata aku. Lalu aku aplikasiin petroleum jelly ke bagian alis mataku dan bulu mataku. Petroleum jelly ini juga berguna untuk menebalkan bulu mata dan alis kita. Dan tips yang terakhir adalah selfie menggunakan Asus Zenfone Live. Karena Asus Zenfone Live ini punya fitur beautification yang bikin wajah kita kelihatan flawless dan glowing tanpa menggunakan makeup. Selain itu, Zenfone Live ini juga punya fitur live beautification. Yang dimana kalau misalkan kalian live di Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya, wajah kalian bisa kelihatan lebih cerah dan lebih jernih. Ini berguna banget buat kalian yang males makeup-an, tapi pengen kelihatan cantik pas live streaming. Selain itu, Zenfone Live juga punya fitur 5 magnet speaker yang bikin suara kita lebih jernih pas live streaming dan 67% lebih keras dibanding handphone lain. Dan juga ada fitur selfie spotlight, jadi kayak flashlight di bagian kamera depan yang bikin wajah kita makin cerah dan glowing. Dan jangan khawatir, selfie spotlight ini juga bisa dipakai kalau misalkan kalian mau live streaming dalam keadaan gelap. Dan dari banyaknya fitur Zenfone Live, harganya cuma Rp1.799.000 yang berarti nggak nyampe 2 juta. Kalian harus banget nyobain Zenfone Live ini, karena gara-gara Zenfone Live ini, aku sendiri ketagihan live streaming dan selfie pakai Zenfone Live ini. So, yep, that's it. Maaf banget di video ini suara aku gak enak banget didengarnya. Semoga kalian mengerti dan semoga kalian suka dengan video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you on my next video. Get into it, won't you dance with me? Find a place and lose it, you can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment, let your body be.